Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bulan April 2024, lebaran ke 3 ini guys. Keempat. Kita mau jalan-jalan ke pantai Panggubayan. Nah, ini kita lagi baru keluar dari jalan. Ini di pantai Hili ini guys. Terpantau agak sepi. Sini sore baru ramai guys. Dan adik Zam mandi pantai. Nah, ini guys, pantai Hili. Ya, di sini sore baru ramai guys, pantai Hili guys. Panas sore-sore. Ya. Dah agi angin tu kan nyampan masih. Okey. Nah, ini aku je tu. Ini nak nyoba setawa. Jalan tol Kaur, lurus lurus. Tugu Kaur, tugu apa ya? Tugu Globe. Oke guys, kita sudah sampai di Pasar Bintuhan. Wah, di Zam rewel. Ayo, belum tahu jalannya. Ini ikut aja rutenya. Ini udah mau masuk Pasar Bintuhan. Ada jalan sebelah kanan ini guys. Pas di sebelum lapangan. Jalan dong. Ambil lurus terus. Nah. Dan kamu juga lurus. Aku kecil kok. Aku mau kenal. Ngapa? Biasa bersendal kamu tidak? Enang baik dah. Nampaknya buka la ilaha illallah. Masuk kanan nak? Itu kan terus, terus lagi. Kita kemarin masuk kanan yang balik lagi ke situ. Mau ngikuti jalan pertama kali kemarin. Apa dia kata kau? Kan keluar lagi ya. Kanan. Balik saja. Kanan. Kanan. Sini kanan. Kanan sini. Cukup jambak tadi. Balik ke situ. Nah, ini guys, samping masjid. Lurus tu kemana, Mak? Lurus. Baru kami ngambil ikon, dia yang tertentu bila ni. Orang yang kami dia ni. Itu ke Bintuan, yang TPI. Oh, TPI, situ. TPI, ini, Paruan. Sudah sampai, sudah sampai. Sabar ya. Sampai-sampai. Paruan. Dia buat tikar tu, Mak. Oh, eh. Ya, kalau tikar, pas bangkit tadi, bawah kasar. Padahal di main jauh, bagi ngawak belakang, tu pasal kita suka tu. Jakarta, tadi no, itu berapa Jakarta? Kau tahu situ lah, dari Cucuket, asal dari Cucuket kasar, berapa? Nah, sampai tuan, ayo kita pakai baju ini, nah mandi. Ah, guys, ini cirinya kalau mau masuk pantai Cuko, didata apa? Disambut oleh batang kelapa yang sangat banyak. Mandi air, air, mandi, mau mandi? Ayo kita mandi yuk. Oh, ibu dah ini. Di hagal di dalam setong juga. Halo. Tinggal kau bayar. Halo.
Mut. Halo. Ada sungai, ada air, dak. Air. Mau? Iya. Heli. Oh. Bu. Mau main air? Ketemu ada kami ada kok ada di lorong siapa mana? Ah, lalu. Iya, jangan ketemu ada mau kubang bu sebuah motor yang ada di mana? Wimbo, jadi Wimbo ni yo terlihat yang terkini. Jauh amat siapa? Dia mesti kan ke Bungoy, Bungoyan. Ah, sekunyit. Kunyit Bungoyan. Apa yang tak tukang jahat jalan nak? Tak mungkin ke mana? Tak mungkin. Cuma mau mandi. Sen kanan mak ini. Mak keluar tadi. Ya? Ia dah mati ya. Aman di Bengkulu lah diingkan bang itu. Polisi. Dah, sang ketian dah nyam bang. Ni kan di Bengkulu tu bang kan? Apa nama bu? Sennya bu. Oh ini. Itu nak tambah udang itu. Ini di belutnya lagi. Diteguk ya. Biasanya apa ya? Ada. Jangan tengokkan ke belakang, tengok ke depan. Oh, aku lupa sih. Ayo, cuma nanggung dan buat gaspal. Nah, ini jangan kayak banting. Oh, oh, yang ini kita apa ini? Maksud ini kan? Kita lagi ya. Mandi pantai ya. Ini mula rewel dah tenang ini. Busung dia lemah. Lama 5 menit. Kami pun dia ada. Kami yang sini. Orang kami kami kan. Jadi dia. Oh, ada parkir. Ini kan ada parkir. Parkir. Bagi apa ini? Masih maluan tu kalau parkir. Mungkin lagi ya, lah. Kalau senangnya. Acara-acara kan di pemain di sini lah. Mana, mana jalan masuk nih? Ini kan apa ini? Kanan kiri ni mau kanan. Kenapa? Motor 2.000. Tiketnya cuma 10.000 aja, guys. Kita nak parkir mana sini ya? Ada tetap rekomendasi? Ini sini lah. Ini parkir baik kan? Tiket masuk baik kan? Parkir 4.000. Keluar dari mana? Parkir 4.000. Kuih dong? Iya. Kalau Mio ini, kita berdua Mio gak lho, masalah lho. Oke, guys, sampai. Halo guys, kita sudah sampai di lokasi pantai. Ah, Abang Bay udah mau mandi nih, minta gendong dia. Aduh, aduh, aduh. Adek Zam, woi. Rame guys. Ada juga tempat saya bawa beban di sini, guys. Tapi masih terlalu tinggi gelombangnya, nunggu agak surut dikit. Woi, joget. Ayo deh, joget deh. Iya. Halo, Ene. Halo. Wah, see you bang, kapan bang?
See you, bang. Halo, halo guys, kami mau mandi. Canduk. Ya gelapnya. Dia genduklah aku. Apa gigi kau? Ada nak apa nak gigi? Di kerunggang. Tahun kemarin kakak kayak masih umur 1 tahun dan sekarang kakak kayak umur 2 tahun. Ada adik Tam di sana juga. Adik Tam. Main pasir dia. Oke, kami mau lanjut berenang lagi guys. Dadah. Nak. Dadah. 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 Halo guys. Ketakutan ya? Ketakutan. Tidak ada Zam pada nama di pantai. Kita dah umpan. Yuk, mari yuk. Halo guys, kita lagi main pasir pantai nih guys. Udah siang guys, tengah bang, tengah resort ini, wah kameramennya goyang mah. Lihat kan bang, lihat ya kurang lebih seperti itulah guys. Nah,
guys, ini penampakan pantainya guys, udah mulai mau surut. Nah, dan pengunjungnya juga mulai ramai nih guys. Ini penuh ya Pak, parkir mobil semua ini, parkir motor, mobil. Mantap. Nah guys, ini posisi udah surut ini guys. Batu karangnya sudah sangat nampak. Oh, pemandangannya bagus sekali. Ini banyak juga para pengunjung yang membawa jaring kecil-kecil untuk menangkap ikan. Adek Zam masih terpesona. Adek Zam melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Wow, ada ikan. Wow, ini makin sore makin surut ini guys, tapi karena perut sudah mulai memanggil-manggil, kita putuskan lain kali kita datang sini lagi dan mengakhiri jalan-jalan di pantai untuk hari ini guys. Ya deh, kita makan mie ayam pertama, mau? Oke guys, kita udah mau arah jalan pulang. Dan ini ada tugu gurita sebelah kiri. Tugu selamat datang Kaur. Tandanya sudah mau memasuki Kabupaten Bengkulu Selatan. Oke guys, itu aja video kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.